Yo, what's up guys? Jumpa lagi dengan gua di channel Aris Pep Adik. Jadi hari ini gua sendirian karena temen gua si Arya belum di PHK. Anjay. Ya, sedikit cerita dari gua. Jadi mulai tanggal 1 April ini gua di PHK oleh perusahaan tempat gua bekerja. Jadi gua sudah jadi pengangguran resmi officially. Dan untuk mengisi hari-hari luang gua, jadi hari ini gua pengen nonton video di YouTube. Dan video yang pengen gue tonton adalah videonya Eric Kolim, guys. Eric Kolim, siapa yang gak tahu Eric Kolim? Sob King Raja panutan gue. Karena sebagian besarnya konten yang gue bikin di YouTube itu benar-benar terinspirasi banyak dari Eric Kolim. Mulai dari segi editan sama konten-konten yang ada gitu. Why? Karena Eric Kolim itu kontennya itu benar-benar absurd banget. Dan ada jokes-jokes yang menurut gue gak mainstream gitu. Apalagi kata-kata toksiknya yang bikin hari-hari gue jadi tambah semangat dan termotivasi, guys. Lu mau kemana, Rick? Pergilah, beli makan, bosen. Lu gila ya? Ini kan lagi musim. Ih, lu sumpah apaan sih? Parnoan banget, orang cuma beli makan doang. Jangan pergi, jangan pergi. Mau cuma beli makan. Apaan sih lu? Sumpah lu gak jelas banget. Kenapa kamu seperti ini? Maafin gue. Aksar, daripada lu keluar karena Pandiar, gue tebel lu dari bayi banget. Dari yang kamu pake sekarang. ちょっと待ってください。なんでや。これのそれは響きろ素晴らしい。なんで。俺はおちんちんが好きなんだよ。うん。なるほどね。Yes。Mari Ozawa Sorawe. Mari Ozawa. Lu tetap gak boleh keluar, gue gak boleh keluar. Itil naga, emangnya lu siapa? Emangnya lu emak gua? Emak gua aja izinin gua keluar. Lu jangan. Berapa? Lu denger sendiri kan, nyokap lu aja udah juga gak bolehin lu. Lu gak bakal bisa ngalahin gua untuk pergi dari rumah ini. Gua bahkan gua lapar. Tapi kita tepakan gua jaga supaya lu gak keluar. Pintunya sebelah sini. Ternyata kau cukup tangguh juga. Lu tidak akan bisa melewati pintu ini. Catch this. Apakah hanya segitu saja lemparanmu? Mantan api. Sialan kamu, Wirmansyah! Rasakan ini! Tidak ada lagi. Sialan kamu, Wirmansyah! Baju gak apa? Aku pasti bisa. Lu pasti bisa. Guys, gue mau makanan dong. Nani! Nani!
Nani? Ah, betapa absurdnya videonya si Eric. Jadi, ya seperti itu guys. Jadi itulah kegiatan gua sehari-hari untuk mengisi waktu luang dengan menonton video yang ada di YouTube. Ya, ya jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Nah, yeah.